bikin emosi pas main PUBG. Cih. Iya. Banyak bikin apa emosi. Pikir emosinya. Enggak dengar aku. Taruh suara lagu pun enggak bisa pelancing ya. Cemangkok. Balik lagi channel aku, Yulindri. Tiap hari bangga dada teman. Miau, Revi. Tetap semangat, tetap kerja keras, dan pastinya tetap sehat, geng. Karena kalau nggak sehat, nggak bisa semangat, nggak bisa kerja, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Terima kasih ya buat kalian yang udah ngeklik video aku ini. Kali ini, geng, aku mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya aku ketemu satu akun TikTok yang menurut aku menarik, dan itu tuh lucu banget. Karena aku pengen nge-reaction-kan dari game, apa ya, dia nih kayaknya dari game PUBG Mobile. Mungkin pemain PUBG Mobile, karena aku juga pemain PUBG Mobile, geng. Jadi aku reaction-kan ya. Mungkin kalian para bocil-bocil FF mungkin gak suka, tapi gak apa-apa. Kalian misalnya nonton video ini mungkin bisa bikin kalian ketawa, gak apa-apa lah ya. Kita nonton aja. Jadi di sini tuh dia kasih video-videonya ya tentang kayak keterlihat. Pokoknya bener banget gitu ya. Nanti kita lihat aja sama-sama. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa lah kalian like dulu video aku kalau kalian suka. Kalau kalian gak suka, kalian dislike aja. Kalau kalian belum subscribe channel aku, subscribe dulu, geng. Karena satu subscribe dari kalian adalah 1000 penyemangat buat aku bikin video-videonya yang lain. Uneja Aduh. Nah, nama TikToknya ini tuh Leon's PUBG M gitu ya, PUBG Mobile maksudnya. Kayaknya memang dia bahas tentang PUBG Mobile dan main PUBG Mobile gitu. Kalau misalnya kalian pengen ke YouTube-nya juga ada ya, nanti aku taruh linknya di description box, nanti kalian lihat aja. Terus kalau untuk TikTok-nya dia udah lumayan terkenal, dia udah punya 217,3 ribu pengikut, banyak juga itu ya. Tapi dia kocaknya gitu, dia pakai filter gitu ya. Ayo kita mulai aja videonya. Tipe-tipe main sama cewek-cewek. Ih, cowok-cowok ya. Ini yang genit. Ini yang genit. Ini aku belum nonton, kakak sumpah. Langsung minta nomor WA. Ini real sih, real. Iya sih, kalau random gitu. Oh, ini aja udah menyusahkan, dikit-dikit kenung. Tambah lagi nanti ada cewek. Aku nak main PUBG, nak have fun. Oh, siksa aku. Oh, ada yang tukang nyanyi ya. Oh, iya. Wah, mau nyanyi atau mau main PUBG Mobile? Wah. Ngeselin sumpah liat mukanya kayak gitu tuh. Bagus juga tuh suara ya. All this time I hope you wait and see. Bagus, bagus sekali loh, Bang. Ini ada yang jenis-jenis kenok cek. Hah? Kok kenok? Tiba-tiba kenok cek. Itu rasanya satu lagi. Oh, ini ada yang santai, kalem, enggak panik. Heeh. Kenok. Aduh, kenok. Iya, iya, ada yang kayak gini sih. Mantap. Kalau enggak mati anak itu aku yang mati. Aku enggak mati. Iya. Aku ini kena loh. Sanggup kok ngeluk dulu ya. Sanggup. Iya, sanggup. Tengok habis ini ya, tengoklah. Aduh anjing kena. Bang damai, Bang please, Bang please, Bang damai. Tuh kami minta damai. Damai. Ngemis damai. Repek dulu, aku udah bilang repek dulu. Mati kan kita ini ya. Aku udah ngeluk. Semua kawan aku kayak gini nih. Aduh, ini bener semua nih, geng ya. Ini udah dua video nih, bener nih ya. Temen-temen aku kayak gitu memang ya. Ada nih random-random gak pernah open mic. Oke, okay. Kalian pernah ketemu random tuh gak pernah open mic? Ini mana ya? Pernah. Random-random gak open mic, cek. Iya, random. Kenapa gak mau open mic? Lagi radang tenggorokan jauh. Iya.
Iya itu alasan, alasan. Suara jangkrik aja kedengeran ya kan saking sepinya. Sorry bang, bukannya gak mau open mic tapi headset awak rusak. Penting kayak gitu tuh. Ya astagfirullah bodoh ya aku nih. Sorry bang, rupanya dari tadi mic-nya gak hidupin. Sorry. Open mic lagi. Iya bang, tapi aku sama kawan aku dulu, takutnya bising kali ya kan. Iya. Aku gitu katanya. Maaf ya, geng ya. Kayaknya gak mau pening tuh, bau-bau dia. Puskol. Puskol. Wah, ada kawan yang ngadu. Kawan yang ngadu, geng. Hai. Aduh, marah. Itu. Ini tipe-tipe gacha ya. Tipe-tipe gacha, cek. Aduh, keluar, cok. Ada skin baru. Langsung gacha. 10 pertama. Sultan Mas lo. Gak ada apa-apa, selalu aja nyusah yang banyak. Iya, ada event baru, aku pake lah. Yang udah nabung tiket. Sepuluh pertama. Udah capek-capek, aku nabung, gak ada apa-apa. Aku kali itu, gratisan. Gak pernah hoki. Dapat tiket klasik, cobalah. Aku tahu kali, pasti gak akan hoki nih. Jarang hoki. Dapat gak? Iya kayak gitu kok. Kalau dikira nggak dapat ya kan rupanya dapat geng. Cuman aku yang oke nggak tuh. Apalagi itu baru ya, langsung gas. 10 pertama, langsung legend dapatnya 2 biji lagi. Harum kali. Kirim ke orang. Kayak kenal ya orang ya, kayak gini nih. Siapa yang kayak gini nih temen gua? Oh, cok-cokku bang itu tuh ya. Bang Ben. Matanya enggak pernah hoki. Pasti buru terus aku dapat gacha. Oke, sini yuk. Coba kamu pencet. Atau tangan kalau biar rumah. Oke. Pasti jelek rumahnya. Aku lupa kalau aja gua enggak pernah pakai sabun. Aduh. Yusi enggak ada. Yusinya mau diisi duitnya yang enggak ada. Yang cuma bisa gacha putih tentara ku. BP ya kan. Habiskan BP mu nih. Aduh, parah. Dia mah, by the way dia kayak ini ya, logatnya memang logat Medan, geng. Jadi masuk kali ke otak aku gitu ya, masuk kali ke aku gitu. Karena memang aku juga bercandanya kayak gitu, geng ya. Orang Medan kali memang. Parah. Aduh, yang lain nih. YouTuber bang. Jadi? Bukan. Masuk konten nih, nggak masuk konten nih, aduh. Aku bilang bukan. Jadi kok ngamuk? Ya kenapa? Coba mana tunjuk muka kau? Tunggu bola kita. Mana rupanya? Lah aku orang Medan. Kenapa rupanya enggak suka kau? Di mananya kau? Hah? Di mana? Di mana? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, Mbah. Enggak tahu kan kau? Enggak tahu men kau. By the way, geng ya. Ini suaranya suara Ryzen pas lagi Omi TV-an gitu ya, bikin konten Omi TV BTR Ryzen, kalian tau lah ya. Masalahnya itu yang kulihat juga medannya di Tanjung Pinang, kenapa pindah Tanjung Pinang, Bang? Tanjung Pinang bukannya Riau gitu loh kan. Parah, ini lawak kali sih. Ini udah jadi FYP gitu di TikTok. Iya. Tipe-tipe player PUBG saat ada Red Zone, oke? Red Zone ini mati nanti. Mitos. Belum pernah aku kena red zone. Tahu kok. Baik rek, betul sih kau red zone nih. Nanti satu squad kita mati dulu. Iya. Naik mobil nantang red zone. Mitos aja red zone. Nah, pernah aku juga kau rupanya. Is. Sudah aku bilang kan, satu squad kita meninggal. Aku pernah nih, geng, lagi jalan nih. Itu jadi cari musuh nih. Biasanya red zone ada di musuh ya kan? Atau ada di orang. Pokoknya ada red zone, ada orang lah di situ ya kan? Atau ada orang peperangan lah di situ. Ini kami di sini naik mobil ya kan? Tiba-tiba ini ada musuh depan muka dan ada red zone di atas. Udahlah kami hancur lah sama red zone. Udah kotaknya bertebaran di lantai. Lanjut. Udah slow kok. Driving skill aku ini bagus sekali. Nah, jadi yuk. Baga kreal emang. Bagus kan emang. Udah. Kita dalam red zone ini, kita tantangan. Oh, adu nyali. Aku kali ini adu nyali. Setiap adu nyali selalu kena. Ayo, siapa takut? Ayo. Kita nengok siapa yang kena ya. Aku yang kena weh. Si kreal yang kena. Ada di dalam red zone ini. Jaga-jaga
Ini jarak. Jarak. Paling enggak satu kenok, enggak yang lain enggak kenok. Ini jaga jarak. Kenapa itu ada 3 orang di sini? Kenapa sih harus aku yang kena? Ini kalau di sini sama red zone, aku patahkan apa ini? Ih, betulan rupanya. Patahkan. Ih, woi. Red zone ini mati lah. Aku tuh sering kena 2 kali, geng, langsung jadi kotak ya. Pertama red zone pertama tuar jadi orang sakit perut ya kan. Kena sekali lagi jadi kotak, udah lah, nontonin temen udah. Hal-hal yang bikin emosi pas main PUBG. Cek. Iya. Banyak bikin apa emosi. Mikir emosinya. Enggak dengar aku. Taruh suara. Kamu enggak bisa pelancing ya? Oke, cuman kok. Cuman kok. Kali itu yang di aku ya, yang video barusan tuh ya, ya kalau sakit lagi sakit perut ya bawa HP ke dalam kamar mandi. Serius tuh geng, tapi by the way kalau lagi bawa HP ke kamar mandi tuh chicken geng. Aduh parah. Nih main di Miramar be like ya, Miramar tuh adalah satu peta yang gersang dan luas banget. Kalau nggak ada mobil matilah kalian di zona ya. Iya iya. Iya, Miramar banyak yang pro sniper ya. Mau turun di mana? Di Miramar. Aduh. Pekado lah, Pekado tuh udah sikit. Banyak orang. Udah aku klik-klik tadi tuh, Kok dia dulu? Di arena gitu ya kan? Arena. Iya, arena. Arena rame sumpah. Siksa aku udah minus tuh. Mati ya? Iya bener. Enggak tahu kawan melawan tuh. Gila aja kalian. Angka roh deh. Enggak tahu. By the way HDP itu apa ya, panjangannya aku lupa ya, pokoknya dia ada di atasnya, atas kanannya San Martin gitu. Itu kayak cuman villa kecil doang geng, terus banyak banget yang turun situ. Memang sih senjatanya bagus-bagus ya di situ ya. Iya, Leones itu banyak apa ya, gedung-gedung. Iya. Yang namanya tim pasti ada role-nya masing-masing ya. Benar. Benar. Cek. Oh, aku banget nih. Aku banget. Slow. Tapi aku kena duluan nih, Bambang. Si Bambang kena duluan. Roh looting. Tukang looting ya. Adrenalin. Ngeboosting. Cukup 8 jadi botol minuman. Dah, bawa bedak deh weh. Biar di chain. Tukang bacot ini masuk. Ada tukang report gak nih? Berdua aku tukang report geng. Gacot ya, bacot. Macet banget. Mati ya lagi. Chat all. Aku lah yang nonton lagi nih. Tukang mati di luar. Aku terus. Pusing aku main PUBG. Aku terus yang kena edit.
Alasan. Alasan. Tukang ngendok. Jijik kali lah dia kayak gini loh. Ngendok-ngendok. Temen awak pula lah gitu yang ngendok ya kan. Udahlah, sumpah ini semuanya videonya kocak geng, sumpah. Kalau kalian pemain PUBG Mobile ya geng ya, kalian boleh lihat aja lah nih ya konten-konten dia di TikTok, lucu-lucu banget deh geng. By the way dia juga ada channel YouTube, jadi kalian langsung aja subscribe ya di link description box ya. By the way ini videonya udah minta izin ya. Makasih ya Bang Leon udah ngasih izin untuk aku reaction-kan video-video dari TikToknya, dan semoga sukses dan semoga kalian terhibur dengan video aku. Oke, see you on my next video. Bye bye.